Dua kali tepuk pramuka. Ya, ada yang terlambat. Lain kali apa namanya konsentrasi ya. Ya. Nah, tadi di kelas sudah diajarkan tentang sandi. Kesatuan Indonesia. Siap ya. 1, 2, 3 Pancasila. 1. Kemanusiaan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Bahasa siap bagi seluruh rakyat. Dengan informasi bahwasanya ada perekrutan Brigade Penolong itu adalah pasukan SAR-nya Pramuka. Kan? Jadi hari ini ada kesempatan hadir, makanya saya jelaskan. Sepintas saja tentang kegiatan tangguh bencana. Jadi untuk hari ini dalam masa pandemi, sensitifkan kepada masyarakat yang memang desa-desa yang membutuhkan. Contoh, Desa Taman Suro, Pak, kemudian iki RT iki jaluk semprotan. Nah, bisa menghubungi warga telepon, nanti kita akan menghasilkan penyemprotan di sana, disinfektan. Siapa yang nyemprot? Ya Anda selaku anggota nantinya di sana. Nyemprot di sana. Kecuali Anda sudah mempunyai skill yang sudah mumpuni. Jadi gantian yang muda-muda. Kita untuk kemungkinan Anda kemarin kegiatan terakhir para peserta. Hanya 4 alat saja di sana. Nah, cerita lagi tentang Brigade Penolong. Banyak sekali sana kegiatan untuk di kegiatan sana di Brigade Penolong. Salah satunya adalah tanggap bencana. Bencana itu apa sih? Bencana itu apa? Musibah. Ya bentuknya seperti apa bencana ini? Bencana. Jadi banyak. Jadi ada di sana ada sar air, ada sar darah. Sar kali ini ngono. Sar kali ya. Sar kali ada. Apa itu sar? Sar itu kepanjangan apa? Search and rescue. Apa artinya? Search mencari, rescue menyelamatkan atau menolong. Jadi tugasnya search and rescue, selain tugasnya mencari dan menyelamatkan. Bahasa Indonesia apa? Sar, coro angin luwet. Coro angin luwet. Dia mencari kan, soalnya mencari. Anda ketika mencari menolong seseorang di dalam air gimana? Mencari dulu pak. Contoh, kalau uang tiba-tiba renang kram. Apa yang Anda lakukan? Lebih ringan lah dari Anda, katakan posisinya kolam renang itu 120. Untuk anak kecil kan memang tenggelam kan ya. Tapi Anda kan ngambang, masih bisa. Ya. Harus dia. Jadi usahakan Anda menenangkan seseorang, tenangkan dulu orangnya. Anda berenang, ini memeluk di leher, ini gayu. Perlu praktek, harus di kolam renang. Yang kobe mbak, hari kemak. Hari kemak. Perlu. Sudah pernah? Saya sudah pernah. Kalau lebih bisa lagi. Tapi untuk gak tanggung cari biar. Hari saya bisa gak imban, anaknya saya angkat. Aku juga makasih. Sini aja. BO. Sebetulnya yang tenggelam siswa saya sendiri. Waduh, kepala guru.
itu lepas dari pengawasan ya. Pada saat itu saya diam ya. Saya masih mau ganti baju. Saya punya ini untuk handphone saya di dalam tas. Rokok di situ. Begitu dikira bakal. Dia tiba-tiba lompat. Belum enggak tanya jauh. Ternyata dalam. Hanya sedihnya kayak batu. Kayak botol. Botol ada taruh. Air cuma. Ya ya. Reflek, tas taruh, lompat. Habis rokok saya. Rokok saya habis, ini habis, baju teles. Belum sempat salin. Akhirnya saya pulang pakai celana pendek. Celana pendek sama kaos kutang aja. Karena baju saya kemeja. Sudah biasa. Jadi ingat sebelum Anda menolong orang di dalam air, Anda harus selamat dulu. Ya Allah, Pak. Lampung dulu, Anda pegang pelampung dulu baru lompat ya enggak apa-apa. Ya. Begitu juga dalam air ketika ada di laut, ya, di laut juga sama. Itu memang harus ada api. Tapi safe selamatkan dulu. Kira-kira Anda selamat apa tidak? Nah, ya ketika terjadi bencana seperti itu, kapal tenggelam kan bukan bencana, kecelakaan ya. Anda harus selamatkan dulu diri Anda. Usahakan Anda juga dengan pelampung dulu. Anda pakai pelampung baru Anda boleh menolong orang dengan membawa pelampung yang lain. Ojo pelampung siji tinggal wong loro, kelem karo-karo nih. Karena ketahanan daripada pelampung itu pelampung yang kuning life jacket itu hanya 8 jam. Habis berapa jam kalau bayi? Mulai tenggelam. Ya. Ya. Yang berapa kilo? 5 kilo ya yang 5 liter ya. 10 ya, ayah sih. Jadi yang saya pakai, saya beli itu dua, saya taruh di kamar saya. Selain lagi jaket, saya pakai persiapan barang kali tadi. Ya, alhamdulillah tapi ya baru satu kali. Alhamdulillah tidak terjadi dua kali karena saya sudah beli dua ya. Dulu saya pernah belayar selama tahun. Kamu saya jawab, kamu jawab. Kita mak harus kasih begitu yo. No, kabel tidak pernah kabel. Ya, jadi seperti itu. Terus ketika terjadi gempa bumi, Anda ada di dalam sebuah rumah. Apa yang Anda lakukan? Keluar. Keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Sembunyi. Nah, itu yang harus Anda lakukan pertama adalah sembunyi. Sembunyi di bawah meja. Apabila ada kesempatan Anda lari, keluar. Keluar. Setelah Anda keluar, hindari benda-benda yang tinggi. Kepada Tuhan, entah itu takbir, entah ada, entah sholawat ya. Itu pasti ya. Takbir enggak pernah mungkin. Sama. Dulu aja sama ketika saya kejadian seperti itu juga sama. Tak lama juga dulu dia sempat ada juga. Dua terbang dari atas itu jatuh sampai kita itu juga jatuh. Tapi alhamdulillah ya selamat. Banyak lumayan bagus itu. Ya di sini banyak itu pernah ada kita yang tak lama berapa menit kita nggak tahu. Dari di Bali banyak Bali tapi kan Rayno suri kita suri bisa juga. Di situ ya kembali lagi tapi jadi penolong tadi banyak kegiatan dia. Kita lain sel air tadi ada terus sar darat ya penolongan P3K bagaimana cara Anda menangani tarik semaput ya orang luka-luka terus uang kelamu tidak akan mesulung sih nggak tiup 3 kali ya setelah ditiup baru tekan ya jaga ini yang bertemu ya. Jadi ini bulu hati bulu hati. Jadi berikutnya entah itu kita lakukan sar air dulu atau mungkin di darat atau kompas ya banyak sekali karena kita memang nggak bisa. Ini kan masih awal. Nanti kalau Anda juga memang bisa, nanti monggo. Ketika Anda ingin bergabung dalam kegiatan bidang penolong, nanti saya bisa memberikan kesana ke warga negara. Ya diutamakan memang usia di bawah 35. Tapi tidak itu Pak, 40. Iya. Usia 35 ke bawah. Minimal.
minimal 17. 15 enggak boleh, Pak. Hah? Oh, sebelas mobil. Nomor berapa? Kalau 15, Pak. Lebih. Lebih. Ya, minimal 17. 16, 17 itu, Pak. 16, 17 sampai umur 35 itu belum bisa. Karena Pak dipilih untuk kesehatan. Karena yang masih usia 16 sampai 35, masih ada yang masih. Kalau 38 udah tua, Pak. 18. Oh, iya bisa. 38 wis priga. Kok kenapa potong Pak ya penyakitnya? Ya masih ya, namanya di dalam SAR itu kegiatan SAR, tidak hanya mereka turun di lapangan. Tidak hanya turun di lapangan, kan ada bagian dua. Mereka ada yang di mitigasi, ada yang mencari di sana, ada yang menyelamatkan, ada yang di belakang juga berkumpul. Oh, kenapa kan? Ya, masih di sini. Ya, masih di sini. Mereka di sana sudah kegiatannya tidak ada lagi.